selain di kambingnya, selain dagingnya, itu saya basic saya itu orang pertanian, bukan peternakan. Saya orang pertanian, saya ada beberapa link sama toko pertanian. Jadi apa namanya, kotoran kambingnya kan nggak dibuang jadinya. Nanti kita olah, kita fermentasi, kita buat bokashi. Itu kan juga apa namanya? Jadi di lingkup bisnis ini itu insya Allah nggak ada yang bisa, nggak ada yang dibuang gitu loh. Nggak ada yang nggak jadi uang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Setiawan, pemilik ternak agro mandiri yang beralamat di Dusun Jambu, Desa Tunge, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Usaha saya di sini yaitu peternakan kambing domba. Khususnya saya sekarang sudah fokus di dua lini usaha, yaitu di ambil anaknya, sama nanti dari anaknya saya kembangkan di pengemuan. Setelah itu ini nanti ke depan ada ini apa namanya, bokashi ke depannya. Dulu di 2010 saya itu salah satu peternak benih ikan lele di 2010. Terus berjalan hampir 4 tahun. Waktu di 2014 kan Februari, 14 Februari 2014 itu kan ada peristiwa di Kabupaten Kediri kan, apa, Gunung Kelut meletus. Nah di situ, setelah Gunung Kelut meletus itu saya mengalami kegagalan di usaha saya sebelumnya. Itu dari semua aset terjual, terus ditambah lagi masih ada tanggungan piutang di salah satu bank, itu lumayan besar buat saya waktu itu. Terus setelah itu saya kerja ikut salah satu pabrik pestisida, tapi saya bagian marketing. Di situ saya mulai kenal sama yang namanya ternak kambing sama domba. Nah itu di situ mulai saya belajar, mulai saya tertarik. Itu saya beli pertama 2 ekor di 2014 akhir. Itu saya ngambil 2 ekor beranak pinak, dijual. Itu tadi dulu 2014 itu masih ternak pada umumnya masih bahasa Jawanya ngarit lah ya, masih ngarit. Tapi setelah menginjak di pertengahan 2015 itu saya mulai kasih makan itu konsentrat awalnya. Itu di 2015 saya sudah mulai nginjak di bisnis domba, di usaha domba, tapi yang di pengemuan. Di pengemukan itu berjalan lancar, alhamdulillah berjalan lancar, lancar. Tapi ada di satu titik saya juga ketiban sial lagi. Ini di ada yang dibawa salah satu pedagang
itu nggak dibayar gitu loh. Nah setelah itu ketemu sama teman-teman yang ada kontrak sama yayasan, terus saya masih ada sisa modal, itu berangkat. Pertama yang membuat yakin itu karena mayoritas di negara kita ya, di negara kita itu kan muslim, jadi pasti ada yang namanya pertama akekoh ya, akekoh yang pasti sama teman-teman si yang punya hajat itu pasti sembelihnya kambing, pertama itu. Terus kedua nanti di puncak-puncaknya ada idul kurban. Tapi di selain di dua itu kan ada bisnis yang rumah makan itu ada, pasti membutuhkan daging kambing. Untuk sate, untuk tengkleng gitu. Terus juga ada lagi selain di kambingnya, selain dagingnya, itu saya basic saya itu orang pertanian, bukan peternakan. Saya orang pertanian, saya ada beberapa link sama toko pertanian. Kotoran kambingnya kan nggak dibuang jadinya. Nanti kita olah, kita fermentasi, kita buat bokasi. Itu kan juga jadi di lingkup bisnis ini itu insya Allah nggak ada yang dibuang gitu loh. Nggak ada yang nggak jadi uang. Kisahnya panjang mas. Gini, yaitu tadi di 2014 saya belum tikar di bisnis bibit tele, terus ada bukan tabungan, itu saya masih ada sisian uang sedikit, itu cukup untuk beli 2 ekor betina yang sudah bunting. Itu mulai beternak domba awalnya. Nah setelah itu beranak pinak di 2000, kalau nggak salah di 2015 akhir kan ada gejolak yang namanya kambing ataupun domba kan nggak laku di situ. Nah di situ mau dijual sayang, tapi kalau nggak dijual putarannya gimana lah. Itu di situ saya ketemu sama teman, sama partner bisnis pertama itu yang ternak pengemukan. Di situ saya langsung saya ikut pengemukan. Nah setelah berjalannya waktu sampai di 2019 yang dulu modalnya sekian dapat 30 ekor untuk digemukkan, terus dengan modal yang sama naik di 2019 itu dapatnya bibit, kalau kita main di fattening di pedaging itu dapatnya kurang, kalau dulu dapat 30 sekarang mungkin dapatnya nggak sampai 20, itu kan kita pusing, saya sebagai pelaku usaha itu pusing. Jadi mulai di 2019 saya memutuskan selain saya main di fattening di pedaging, saya mulai main di breeding, di peranaan, nanti hasilnya anak di usia 4 bulan saya gemukkan sendiri untuk bibitan. Jadi saya sudah enggak berharapannya nanti di 2022 akhir saya enggak beli bibit gitu. Menginjak di 2 tahun itu saya ditipu sama teman pedagang. Itu modalnya pas-pasan sampai kandangnya habis di bawah itu sampai detik ini pun nggak dibayar, itu ada. Terus ditambah setelah itu berjalan bisa jalan lagi, itu yang ini kisah susah-susahnya nanti yang saya alami kemarin, ketersediaan pakan. Kalau dulu pakannya 100% beli, terus ini gimana caranya kita nggak beli, itu mulai improvisasi.
jadi tanam setiap hari harus gini itu harus apa nah susah apa dukanya orang ternak ya kayak gitu. Penyediaan pakan sama ditipu pedagang. Kalau ditipu pedagang ada solusinya sekarang. Kalau nggak bawa uang nggak dapat barang khususnya dari saya. Kalau untuk pakan sekarang alhamdulillah mulai menyediakan sendiri. Kita untuk konsentrat sudah mulai itu ketemu rumus sendiri. Untuk silase yang saya kasihkan kayak gini itu juga sudah ketemu. Jadi saya untuk bahan pokoknya pakan kan hijauan yang saya fermentasi. Kalau dulu beli, sekarang sudah punya kita sendiri, dari tanaman kita sendiri. Pertama, kedua orang tua saya itu yang memberi motivasi waktu ditipu pedagang itu sampai benar-benar mau berdiri pun susah lah. Itu ada orang tua saya, waktu itu saya belum nikah. Itu sampai benar-benar loyo lah pokoknya. Mau berdiri aja susah. Terus kedua, setelah ini nikah, motivasi kedua anak, istri, sama orang tua saya gitu loh. Itu orang-orang yang selalu mendukung saya semua keputusan-keputusan saya. Pertama, dulu kan waktu jatuh di bisnis ini, itu kalau di bisnis waktu pertama jatuh di bisnis sebelumnya, saya harus bangkit karena saya punya tanggungan di bank dan itu jaminannya nama baik saya. Terus kemarin waktu di 2016 itu saya jatuh, itu motivasi terbesar saya ya calon istri saya ini, istri saya yang sekarang ini, karena sudah ada omongan 2017 sama saya nikahi, tapi waktu itu saya jatuh gitu. Jadi fokus saya gimana saya harus bangkit, gimana harus survive lagi, itu memberi motivasi itu.